juga ya, ngocor-ngocor dari badannya dia. Gimana gimana nih pesan dari Ruminto, tetap berlatihan, semangat kawan, next time kita bisa ketemu. Halo guys, kembali lagi bersama saya Jake Asaragis di Tendangan Maut. Wow, kali ini kita berbincang-bincang bersama champion baru kita, Bang Jeremy, yang champion yang tertunda yang pernah di One Fight. Sangat luar biasa ya pertandingan dia melawan Ruminto. Judulnya ini dari kita untuk kita. Iya kan, Bang? Enggak kemana-mana sama ya, tetap sama orang kita ya. Iya. Hak kita, Horas, Bang. Horas. Sapa dulu, Bang. Halo, teman-teman yang ada di Medan, fans Bang JK, salam kenal. Oke, siap. Abang ini aslinya bukan orang Jakarta. Tarutung ya, Bang? Tarutung. Tarutung cuman kerja di Jakarta. Sebagai guru ya, Bang? Iya, guru olahraga. Guru olahraga di sekolah. Iya, sekolah SD. Pantas lah, bagus ya. Mantap kali. Gimana ini, Bang? Gimana perasaannya, Bang? Jadi champion baru di One Fight. Ini puji Tuhan ya. Mana dulu sabuknya dulu? Biar jangan nanti nampak champion mana sabuknya ya kan. Wah, skill. Langsung sini ya, Bang. Gimana, Bang, perasaan ini dari, karena perjuangan, karena udah tertunda gitu. Iya, ini perjuangan yang tertunda dulu nih. Apes dulu ya. Terus gimana, Bang? Perasaannya gimana? Hari ini bahagia banget, senang. Satu kebanggaan bisa membawa ini pulang ya. Pulang ini ke pulang kemana nih? Ke kos apa gimana? Abang kos nggak di sini? Iya. Terus ini gimana? Pulang kemana nih? Ke kontrakan dulu, ntar baru ke kampung, ke Medan. Ke Medan. Kalau mana aslinya di mana? Tarutung, Muara. Nanti kalau orang kampung mau ketemu, bolehlah di ini dikasih ongkos biar pulang. Maklum ya guys. Maklum, nggak seberapa uangnya. Cuman perjuangan itu ya. Iya, perjuangan. Ini kok bisa dong supaya? Gini, Bang. Kan kita sejauh ini kan Adi Ruminto itu kan petarung hebat. Wih, ya kan, petarung hebat. Biasa. Terus planning Abang dalam pertandingan itu tadi gimana? Strategi Abang gimana itu? Karena aku lihat permainan Abang juga keren gitu. Kebetulan kita udah baca cara bermain dia ya, waktu lawan Rama, waktu lawan banyak lah, pokoknya kita udah lihat cara-cara dia bermain. Kalau saya lihat dia memang kaki tangannya itu cepat banget. Yeah. Tapi mainnya gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi kita udah antisipasi sana, bisa gampang baca lah ya. Iya, kita baca cara bermainnya dia tadi. Jadi game plan kita udah ada, udah kita. Berarti itu sesuai game plan lah ya. Sesuai game plan. Keren. Kita nggak pengen menang submission walaupun kita dasarnya gulat ya. Karena kita harus bisa layanin pemain striking. Tapi keren lah, Bang, serius. Tadi aku nonton Abang itu keren kali, serius. Keren. Keren sampai jatuh-jatuh 3 kali. Iya, 3 kali. Terus gimana nih, Bang? Ini kemenangan ini Abang persembahkan kemana dulu? Aku persembahkan ini yang pertama buat Ken Bagas Asi Jim, yang kedua buat mama saya. Kebetulan mama saya lagi sakit di Medan. Waduh. Di Tarutung. Aduh. Sebenarnya tadi tanding nih udah sambil berinang air mata nih, mau main atau enggak nih. Mama lagi sakit lagi. Rumah lagi sakit dirawat ya. Cuma ditemani sama Adi di sana. Aduh, sedih lah. Tadi mau video call udah enggak bisa, udah tidur. Tapi mereka lagi nonton. Semoga lah ya, karena dapat sabuk ini orang tua pun sempat sembuh. Iya. Tapi kalau bisa ini dikasih orang tua dulu ya kan. Maksudnya kasih orang tua biar semangat, bangga melihat Bang Jeremy ya kan, walaupun kecil jelek. Champion Indonesia. Kecil jelek. Udah nikah, Bang? Belum. Nikah? Belum. Prabu sekarang. Udah 28. Udah. Kapan nih? Percaya tingting juga. Secepatnya lah kalau bisa. Terus gimana ini, Bang? Ini planning apa? Ini kan nggak mendapatkan ini sangat susah dan butuh proses dan kita tahu lah. Dan Abang yakin, aku yakin juga istilahnya mau melepaskan ini pun juga pasti susah gitu. Planning Abang kedepannya apa sih, Bang? Harus berlatih lebih gila lagi udah. Lebih gila ya. Lebih mendalami lagi ya. Harus lebih jam latihannya harus ditambah lagi nih kayaknya. Terus pesan Abang sama Adi Ruminto. Ruminto ya? Iya. Adi Ruminto Manurung ya? Apa pesan Abang? Buat telaiku, fight kali ini luar biasa. Baru kali ini aku ketemu fighter yang batu banget. Iya ya. Satu round di ground gua jitak-jitakin gak nyerah-nyerah dia. Tahan ya. Tapi Bang, mentahan, Bang. Mentalnya luar biasa. Tapi di sini udah kayak bola apa aku lihat? Bola pingpong. Mentalnya luar biasa. Jangan kayak gitu, Abang. Abang ngecek gitu, serius. Enggak. Masa dibilang tahan udah kayak bola pingpong. Salut tuh keren banget. Salut ya.
kebal banget dia. Kebal. Tapi kayak bola bimpok lihat tadi loh. Gimana itu? Apa ya, kamu yang kebal juga? Enggak, aku karena kamu pakai ilmu enggak? Ini pecah ini. Pecah ya. Kirain dari bolong ini udah berdarah-darah tadi kan pas dia dikira. Berdarah juga ya. Ngocor-ngocor tadi waktu badannya dia. Gimana gimana nih? Pesan dari Ruminto. Tetap berlatihan, semangat kawan. Next time kita bisa ketemu lagi. Mantan udah menang, nantang lagi. Gimana ini? Kira kok nantang lagi bang? Belum puas? Udah, terus kok nantang lagi? Terus target berarti berlatih terus lah ya? Harus ya. Harus berlatih terus. Dan waktu dekat ini pulang kampung lah ya? Pengennya pulang kampung. Ayo dong, orang kampung. Nanti dari aku lah ini. Nanti dari aku lah tiket. Nanti dari aku lah tiket. Tiket dia pulang ya kan sejalan. Ya, sombong banget. Makasih bang. Kalau bisa sih pemerintah daerah yang di Taman Utara, tolonglah. Minimal misalnya bisa pulang dulu. Bawa saya mungkin apa, ke setelahnya kasih dulu apa bang, untuk orang-orang kampung abang lah dulu. Iya. Anak-anak muda orang kampung apa, pemerintah di sana, coba kasih dulu lah bang. Anak-anak teman-teman saya yang di kampung yang semuanya banyak juga di sana teliti-teliti nih kungfu rata-rata kungfu semua bagus-bagus semua jangan cuma main-main aja di rumah di kampung jangan bikin onar. Masalah jangan bikin onar cari prestasi setinggi-tingginya seperti Bang Jega seperti kita siapa yang nggak tahu Bang Jega ya? Aku mah baru malam ini mungkin ada yang tahu kan, Bang Jega kan dari tapi harus sama ini bang tahu. Harus sama ini jangan enggak kayak harus ke Bang Jega lah. Siap. Yang penting orang-orang kampung Bang Jeremy, orang Medan lah terkhususnya. Iya. Kalau bisa tetap semangat, jauhi narkoba. Betul. Jangan jadi begal. Jangan jadi maling. Iya, jangan jadi maling. Jangan maling tanaman. Iya. Kalau bisa kasih apalah, kasih kebanggaan sama keluarga, terlebih orang tua, orang tua, pemerintah juga. Terus untuk apa gimana bang? Bupati udah telepon nggak bang? Bupati apa bang? Taman Utara. Udah telepon nggak? Udah telepon tadi. Bapak Nixon, Bapak mana dukungannya? Udah telepon tadi bang? Belum. Oh, kan udah telepon ada penjemput. Kayaknya si bapak belum tahu juga bapak. Oh ya bapak Nixon. Mudah-mudahanlah sampai berita ini. Semoga untuk bapak bupati di mana bang? Taman Utara. Nixon, Bapak. Tapi ada teman-teman orang Taman Utara yang dekat sama bapak bupati. Mohon Bang Jeremy dikasih perhatian dan baru pertama ya bang orang Tapanuli Utara bawa untuk pemerintah Tapanuli ya mohon diperhatiin semoga menjadi inspirasi pemuda-pemuda yang ada di Tapanuli Utara dan bisa tetap berkarya untuk membanggakan kabupaten Tapanuli Utara semoga lah ya bang ya amin. Untuk orang tua kasih dulu bang biar tetap semangat dalam proses pengobatan. Iya. Mama yang lagi di RSUD Tarutung cepat sembuh ya ma. Aku pasti akan pulang bawa ini. Oke. Terus untuk gini bang terakhir bang. Untuk One Pride nih untuk One Pride bang untuk One Pride. Untuk One Pride tolong kesejahteraan kita lebih di ini kan lagi lah. Tapi terima kasih juga. Terima kasih juga udah memberi kesempatan ya. Kesempatan bisa raih ini sabuk juara, sabuk kebanggaan, tahta tertinggi di One Pride, coy. Serius. Oke. Okay. Sekian ya, terima kasih perbincangan kita sama Bang Jeremy Siregar, champion baru di One Pride. Keren banget. Semoga menjadi champion abadi dan sebagai faktor yang bisa kita contoh untuk adik-adik abang kita terlebih dengan saya abang dan kalau di umur saya lebih muda gitu semoga jadi contoh jadi panutan dan bisa membanggakan Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara dan anak-anak muda Kabupaten Tapanuli Utara tetap dukung Bang Jeremy semoga menjadi champion abang. Salam buat saya Bang Jeka Saragi. Horas, Pak. Horas. Terima kasih, Bang Jeka. Siap.